on the warm sand we are walking, barefoot and free. In your eyes I see blue sky's reflection, and everything is blue and blurry. Kissed by sun, loved by wind, we're so happy at this lovely place. No sorries, no worries, let it always be a sunny day. Halo adik-adik yang terkasih, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Kaldo berharap adik-adik tetap sehat dan selalu semangat. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita berada di tengah pandemi. Namun Kaldo yakin adik-adik tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, tentunya dalam kegiatan bersekolah. Adik-adik, Kaldo ingin mengajak adik-adik untuk lebih semangat dengan sapaan salam sunflower. Adik-adik siap? 1, 2, 3. Salam sunflower, salam sehat, salam sunflower team, selalu bersinar, ceria. Luar biasa, adik-adik sudah semangat dengan sapaan salam sunflower. Agar lebih semangat lagi, Kaldo sekarang ingin mengajak untuk adik-adik dengan gerak dan lagu bersama dengan judul lagu Halo Hello Ola. Mari sekarang adik-adik bersiap diri, berdiri, mengambil posisi yang enak agar adik-adik bisa lebih semangat. Mari kita saling bergerak dan bernyanyi bersama dengan judul lagu Halo Hello Ola. Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka dengan kami sunflower team. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka dengan kami sunflower team. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka dengan kami sunflower team. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka dengan kami sunflower team. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu.
biasa. Adik-adik bersemangat bergerak dan menyanyikan lagu. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita beraktivitas di tengah pandemi virus COVID-19. Namun Suster Susana yakin, adik-adik selalu memiliki semangat mengikuti proses belajar secara virtual. Tetapi tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar tetap dapat dilaksanakan. Sebagai pesan untuk adik-adik semua, Suster akan menyampaikan kutipan kalimat yang sangat menarik dan baik. Janganlah ada rasa terpaksa dalam belajar, agar semua yang kamu lakukan tidaklah sia-sia. Bergembiralah dengan belajar hal-hal yang baru. Nah, adik-adik, kita sebagai pelajar harus sungguh-sungguh mau belajar dengan baik, agar ilmu yang kita terima dari para guru tidak menjadi sia-sia. Kita juga harus memiliki hati yang gembira untuk belajar hal-hal yang baru. Seperti saat ini, karena pandemi, kita mau tidak mau belajar dengan metode yang baru, dengan virtual atau Zoom dari rumah masing-masing. Dengan demikian, adik-adik harus berbesar hati bila ada yang mengatakan bahwa kita generasi virtual. Harapan Suster, justru adik-adik makin bersemangat dan dapat membuktikan bahwa adik-adik tetap bisa terus berprestasi walaupun dalam masa dan situasi yang sulit. Mari dengan penuh kesadaran, kita masing-masing sebagai siswa di bawah naungan perkumpulan yang putri ikut serta mewujudkan sekolah berkarakter di era globalisasi pada tahun ekanistis. Baiklah adik-adik, untuk kalian semua, tetap bersuka cita dalam belajar dan sukses meraih cita-cita dengan semakin menjadi pribadi yang unggul, memiliki kasih dan pagi ini bersama saya, Suster Raimunda, akan memberikan peneguhan untuk kalian. Adik-adik yang terkasih, kita akan belajar dari satu sosok yang luar biasa. Kita akan belajar dari sosok Bunda Maria. Dalam diri Maria, secara khusus, kita akan melihat keutamaan itu ada 7 hal. Yang pertama, Maria selalu siap berkata ya akan kehendak Tuhan. Yang kedua, Maria selalu percaya dan memasrahkan dirinya akan kuasa Tuhan. Yang ketiga, Maria senantiasa menjadi pribadi yang penuh rendah hati dan juga cinta kasih kepada sesamanya. Yang keempat, Maria selalu tabah di dalam kehidupannya. Sekalipun Maria mengalami situasi-situasi sulit, tetapi Maria selalu tetap tabah. Yang kelima, Maria selalu mampu bersyukur atas segala hal yang ia alami dan juga ia terima di dalam kehidupannya. Yang keenam, Maria menjadi pribadi yang senantiasa tanpa pamrih. Dengan kata lain, Maria senantiasa memiliki ketulusan di dalam melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dan yang ketujuh, Maria senantiasa mencintai Yesus putranya dari sejak kelahirannya sampai dengan kematiannya di kayu salib.
Maria begitu mengasihi Yesus putranya dan selalu ada bersama putranya dan akhirnya melakukan apa yang dikehendaki oleh putranya. Adik-adik yang terkasih, secara khusus pada saat ini kita mau mendalami tentang keutamaan Maria yang kelima. Maria senantiasa selalu bersyukur atas segala situasi hidup yang ia alami. Kita juga diajak untuk mampu bersyukur di dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini, situasi dalam keadaan pandemi. Kita tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa bermain secara bebas, tidak bisa berkumpul bersama teman-teman, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa rekreasi, dan sebagainya. Tetapi kita tetap harus bersyukur, karena kita semakin dapat dekat dan akrab bersama dengan keluarga kita di rumah, dengan mama papa, kakak adik, saudara-saudara yang lain. Banyak kegiatan-kegiatan yang masih bisa kita lakukan bersama-sama keluarga. Kita semakin mengenal keluarga kita satu sama lain, karena waktu kita lebih banyak di rumah. Dan banyak situasi-situasi yang lain yang membuat kita harus tetap mampu bersyukur dan bersemangat. Adik-adik yang terkasih, ini peneguhan dari Suster Raymunda untuk kalian. Semoga kalian tetap mampu bersemangat dan tetap mampu bersyukur di dalam segala situasi hidup. Tetap semangat sekali lagi, dan mari kita tetap jaga kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akhir perjumpaan kita pada kali ini, Kak Aldo berpesan adik-adik dapat selalu menjaga kesehatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!